Selamat datang. Di video kita kali ini, mari kita belajar tentang tusuk bunga mawar, tusuk tulang ikan, dan tusuk bunga aster. Tusuk bunga mawar. Pertama, gambar pola lingkaran yang dibagi 5 seperti ini. Lalu siapkan jarum dan benang. Mulai buat sesuai pola. Setelah itu, tusuk mulai dari tengah, melingkar. Perhatikan baik-baik ya. Satu di atas, dua di bawah. Satu di atas, dua di bawah. Lanjutkan sampai penuh di lingkaran. Tusuk tulang ikan. Tusuk tulang ikan biasa digunakan untuk daun ataupun bunga. Untuk membuatnya, silahkan gambar pola terlebih dahulu. Kita mulai dari atas, lalu dilanjutkan sampai penuh di pola. Tusuk bunga aster. Tusuk ini bisa digunakan untuk membuat bunga maupun daun. Tusuk bunga aster ini sangat mudah. Tinggal dibuat. Itu tadi pembelajaran kita tentang beberapa tusuk seperti tusuk bunga mawar, tusuk tulang ikan, dan tusuk bunga aster. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.